Sebagian besar dari kita pasti kenal dan pernah mengkonsumsi buah yang satu ini. Buah berbentuk bulat dan memiliki rasa yang manis ini banyak tumbuh di negara beriklim tropis. Di Indonesia, buah melon sudah lama jadi primadona dan cukup mudah dijumpai di pasar swalayan, pasar tradisional, ataupun pedagang buah pinggir jalan. Kukumis melo atau yang biasa disebut melon merupakan buah yang berasal dari suku labu-labuan Daunnya berbentuk menjari, tekstur daging buahnya lembut dan mengandung kadar air alami cukup tinggi. Bagian dalamnya biasanya berwarna hijau muda dengan jumlah biji yang banyak di tengah. Waktu yang tepat mengkonsumsi buah melon adalah saat udara begitu panas. Atau saat bulan puasa seperti sekarang, melon juga kerap disajikan sebagai salah satu sajian berbuka. Aromanya harum, rasanya begitu enak jika dimakan langsung selagi segar maupun disajikan dalam bentuk es buah. Tak hanya itu, melon juga memiliki beragam manfaat bagi tubuh karena kandungan gizinya yang amat tinggi bahkan pada bagian biji. Maka tak heran jika banyak orang menjadikan melon sebagai salah satu alternatif untuk kesehatan tubuh. Apa saja ragam manfaat melon bagi kesehatan dan adakah dampak buruk yang bisa ditimbulkan akibat terlalu banyak mengkonsumsi buah melon? Ada baiknya Anda simak penjelasan dokter Ayo Hidup Sehat hari ini. Halo pemirsa Ayah Hidup Sehat, selamat siang kita kembali berjumpa, nah masih puasa kan pastinya, semoga tetap dilancarkan ibadahnya. Nah ngomong-ngomong nah. nih dokter Vito, oh. kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak suka melon, tapi banyak nih masyarakat yang kalau misalnya buka puasa suka makan yang manis-manis, yang seger-seger, yang dingin, dan pas banget nih di belakang kita udah ada buah melon. Oh ini bener. Melon ini banyak banyak variasinya. Justru kadang-kadang ada yang suka makan utuh, ada yang suka dicampur dalam es buah. Mm. Kalau disurut-surut tipis-tipis, kadang-kadang dari luar kayaknya mirip lewah ya <laughs> penampakannya. Tapi rasanya memang khas banget ya. sendiri. Manis tapi nggak terlalu manis. Dan ada wanginya yang hmm. khas banget tuh. Ada wanginya ya. Ini wangi kamu atau wangi ini ya buah oh. melon ya. <laughs> oh ini ya, bawah itu. buah melon. Oh ya? iya. Nah manfaat buah melon sendiri, tentunya ada banyak. Ada vitamin juga, ada seratnya. Katanya Kebanyakan makan buah melon bisa menimbulkan batuk. Wow. Iya, dan katanya ini berbahaya juga untuk penderita diabetes nih. Mitos atau fakta? Atau... Segera tanyakan dokter Jolita Sorapsari spesialis gizi klinik halo dokter Jolita oh, selamat siang, selamat siang. siang. Halo, jangan dong. dipegang dulu ya <laughs> pegang aja tuh udah hampir dosa sebenarnya udah menjauhkan dari ibadah. oke jadi kita cuma ya. lihat dan bahas aja bagaimana gizinya dan bagaimana supaya nanti kalau berbuka puasa mungkin melon salah satu alternatif yang baik hmm. ya ya betul nah, berikut fakta atau mitos mengenai melon dokter Sila apa aja tuh yang pertama buah melon ini bisa menimbulkan batuk mitos atau fakta dok uh, mitos Gitu. Oh, Se oh, sebetulnya yang menimbulkan batuk itu makanan-makanan um, yang misalkan dia terlalu berminyak mm -hmm. sehingga pada waktu dia masuk ke dalam uh, lambung kemudian menyebabkan asam lambungnya itu naik dan dia mengiritasi uh, tenggorokan kita gitu okay. jadi menimbulkan batuk tapi kalau makanan manis yang dari buah-buahan biasanya jarang banget bikin batuk mm -hmm. atau gitu. mungkin karena dinginnya kali. Karena Bisa dinginnya gak? dingin juga sampai sekarang tidak menjadi salah satu penyebab batuk, kan? Oh. kan makannya soalnya biasanya dengan buah, -buah yang S -S, lain, dengan dengan esnya, oh, iya, Perangsang. jadi karena ada beberapa orang yang sensitif uh. aja kali ya hmm. gitu, tapi secara... apa, secara scientific, apakah makanan yang dingin hmm. makanan manis itu menyebabkan batuk nggak juga kalau okay. dicampurin ditambahin gula lagi gimana dok? Iya <laughs> <laughs> itu sering memang soalnya sebenarnya Iya sih, bukan ke batuknya tapi ke jumlah kalorinya ya karena okay. ditambahin gula-gula. Jadi gulanya sendiri es batuknya, mm -hmm. melon dinginnya sendiri itu tidak membuat batuk sebenarnya ya, itu sebenarnya. mitos ya berarti ya? ya. Mitos. Ya selanjutnya nih kita masih punya fakta atau mitos berikutnya ya. konsumsi melon katanya dapat mencegah kanker mitos atau fakta. Ini fakta kalau dikonsumsinya memang secara rutin hmm. menjadi bagian dari uh, diet kita sehari-hari. Hmm. Kan kita sehari-hari harus makan buah dan sayur paling tidak 5 sampai 7 porsi sehari. Hmm. Nah, si melon ini dia juga mengandung antioksidan, apalagi yang melon kuning. Hmm. Dia ada beta karoten namanya. Hmm. Beta karoten itu dia fungsinya anti kanker. Gitu. Oke, itu berapa sering nih dok harus konsumsi melon? Kalau misalnya melon kuning itu lebih baik berarti ya dok ya? Melon kuning beta karotennya lebih tinggi hmm. gitu, jadi itu jauh lebih tinggi bisa hmm. sampai seribu kali lipat daripada yang melon hijau. Okay. Nah harus seberapa banyak dikonsumsi? Ini menjadi bagian dari konsumsi buah dan sayur kita sehari-hari paling tidak. Tiga uh, sampai lima porsi tadi itu. Oke, okay. nah beta-karotin hmm. sendiri apa tuh dok masyarakat pengen tahu? Beta-karotin ini adalah zat antioksidan yang dia fungsinya untuk melindungi sel tubuh kita kan salah satu penyebab kanker kan karena dia ada mutasi dari uh, genetik kita kan okay. nah si anti uh, si uh, beta karoten itu adalah mencegah supaya tidak terjadi mutasi genetik itu nah satu lagi nih mungkin mm -hmm. bagi pemirsa hidup sehat yang sudah sering menyaksikan mungkin udah tahu nih tapi kalau bagi yang baru nih 5 sampai 7 porsi itu seberapa buah melonnya 5 sampai 7 porsi ini dibilang satu porsi satu itu satu, satu, nah, porsi, ini ya. satu kecil, porsi ya? Ini Oh kecil ini. ya. Berarti biasanya lebih besar lagi ya kalau bersih. <laughs> <masi, gini laughs> satu dong. Iya. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya <laughs> pasien nanya dok, kira-kira satu uh, satu porsi buah itu seperti apa? Kalau melon itu kira-kira seperti potongan di tukang rujak kan biasanya segini Kesin ya. Satu ya, juring ya. bilangnya gitu. Uh. Ini kira-kira satu porsi. Kalau okay. lebih dari lima porsi atau tujuh porsi, mm -mm. boleh nggak sebenarnya? Pada pada apa nih? Bagi pada orang, orang sehat, ya, sehat. Dia mengkonsumsi buah lebih dari lima sampai tujuh porsi. Nah, sebetulnya hati-hati juga karena buah itu kan mengandung gulanya namanya hmm. fruktosa. Hmm. Fruktosa kalau dimakan berlebihan juga bisa bikin asam urat kita tinggi, asam hmm. uratnya naik. Oh. Gitu. Ya. Kalau diabetes gimana asam, nah diabetes dong? Pada orang dengan diabetes kalau dikonsumsi berlebihan juga bisa bikin uh, apa, gula darah naik. Gula darah naik. Iya. Makanya, pada orang diabetes yang perlu diperhatikan adalah porsinya. Hmm. Okay. Nah. Kalau dilihat nah. kan si melon ini dia indeks glikemik hmm. atau kemampuan makanan ini meningkatkan gula darah itu kan yeah. cukup tinggi. Yeah. Yeah. Tapi kalau dia makan hanya satu porsi ini, mm -hmm. aman. Karena glycemic load-nya rendah. Okay. Nah, mm -hmm. jadi bagi para pemirsa yang pingin makan buah, aku rasa sih nggak perlu terlalu takut dulu ya. Soalnya yang rasa coba deh, hari ini udah makan buah belum? Nah. Jadi kalau 5 sampai 7 porsi kan cukup banyak sih ya Cukup sebenarnya. banyak Jadi sebetulnya cukup juga. Uh -huh. Jadi mungkin sebelum sampai segitu Mungkin udah gak makan udah lagi Udah pengen lagi Kecuali Jadi... pada orang yang benar-benar diet Yang namanya detox ya oh. Detox oh, yang iya, dia iya. sampai makan hanya buah aja oh. gitu yeah. Pasti oh, banyak banget okay. okay. Ini selanjutnya nih dok Mitos atau fakta Kalau saraf tubuh sehat dengan makan melon uh, Ini mitos Karena melon bukan bahan makanan sumber Untuk vitamin B yang berfungsi dalam kesehatan saraf kita tidak, okay. bahan makanan sumbernya bukan dari ini. Hmm. Gitu hmm. ya? Nah, jadi selanjutnya, nih, orang kalau eh, tadi kan banyak macam-macam, ya, jadi uh -huh. pikirannya saraf juga. Uh -huh. Katanya, uh, apa namanya? Tadi batuk, katanya yeah. berhubungan hmm. sama ini juga. Nah, coba hmm. sekarang yang lain, nih, ada lagi nggak hubungannya apa ah, nih dok? Nih kalau misalnya penderita penderita diabetes kata ah. tidak boleh konsumsi melon sama sekali mitos atau fakta dok? Mitos tadi okay. udah dijawab ya kan ah. penderita diabetes ingat aja porsinya satu kali makan melon kira-kira besarnya seperti ini mm. satu juring yeah. ya kalau dimakannya hanya satu juring ini dan tidak berlebihan nggak sampai setengah buah yeah. gula darahnya juga nggak akan langsung melonjak tinggi pesat. Oh, okay tapi ini pasti penderita diabetes juga sekali-sekali pengen nih makan es buah dok itu masih boleh nggak <laughs> kalau gitu kalau es buahnya pakai uh, pemanisnya dari buah artinya ambil rasa manisnya dari buah-buahan dan tidak ditambah gula pasir ya nggak apa-apa boleh aja kan manis, manis tuh bisa dari gula. misalnya jeruk peras hmm. ya kan itu kan manis juga boleh juga dari misalnya pakai uh, air kelapa hmm. boleh gitu karena gulanya gula alami. Oke, okay. mm heeh. -hmm. Nah, Hati-hati tapi jangan sampai keterusan ya kalau misalkan diboleh bilang makan manis Betul. keterusan lagi itu yang bahayanya. Betul. Nah, yang berikutnya terkait dengan diabetes juga nih. Ya. Katanya kalau jantung sehat itu katanya bisa dia dengan makan melon katanya jantung sehat bisa dengan makan, makan melon, melon. Hmm. ini fakta sebetulnya karena buah dan sayur terutama melon ini dia kan tinggi kalium kan hmm. kalium itu salah satu garam di dalam darah yang dia fungsinya banyak banget hmm. ada fungsi untuk uh, menstabilkan tekanan darah hmm. kemudian hmm. juga membantu produksi insulin yang ber apa uh, berhubungan juga sama penyakit hmm. diabetes. Nah, gitu. ini kan diabetes sama jantung agak agak berhubungan ya yeah. sebenarnya. Iya. Yeah. Yeah. Ya. Nah, ini dok kan tadi katanya orang diabetes itu tidak boleh konsumsi melon terlalu banyak. Mm -hmm. Ini berhubungan nggak dok dengan mitos atau fakta ini? Apakah benar bahwa jantung sehat dengan makan melon? Uh, um, mitos atau fakta kita selanjutnya mm -hmm. yaitu dalam buah melon mengandung banyak gula gulanya tinggi, Dok. Mitos atau fakta? Oke. Okay. Ini mitos. Sebetulnya kalau kita lihat per 100 gram buah melon, per 100 gram itu kira-kira kayak 3 per 4 -nya inilah, 3/4 ah. buah ini ya. Dalam per 100 gram buah melon kandungan gulanya itu hanya sekitar 8 sampai 9 gram. 8 sampai 9 gram itu kalau kita analogikan ke sendok makan ah. itu nggak nyampe satu sendok makan. Oh. Gula pasir. Ah. Nah, apalagi ini gulanya kan gula alami kan, gulanya gula buah. Iya. Berarti Gak terlalu banyak ya dok ya? Iya, jadi masih bisa dikonsumsi. Masih bisa masih ya? Masih bisa dikonsumsi. Cuma, Cuma aromanya kawa, ya. Atau jangan susu kental manis misalnya. Nah. Susu kental manis saya tuh yang bikin banyak nanti ya. Itu gak boleh. Uh -uh. Nah. nah, berikutnya katanya kalau makan buah melon, ini bikin awet muda. <laughs> itu atau fakta? Ini fakta. Kalau ini bagian jadi lihat kita sehari-hari lagi-lagi oh, balik ke sana. Okay. Jadi bukan kita makan melon terus enggak gitu. Kaya Tapi kalau aku nih melon langsung. Oh. <laughs> jadi melon itu vitamin C-nya juga lumayan, hmm. lumayan itu dalam arti kalau dibandingkan sama satu buah jeruk kan selama ini kalau kita tahu vitamin C ada pada jeruk ya, gitu kan. Mm -mm. Orange-orange gitu ya. Intinya uh -uh, ya. pada jeruk. Kalau kita bandingkan 100 gram melon, 100 gram jeruk hmm. itu vitamin C-nya hampir 80% melon punya gitu loh. Oke. Okay. Hmm, walaupun lebih tinggi, tinggi ya? vitamin C-nya sih gitu, ah. tapi setidaknya 80% enggak yeah. yeah. itu ada di melon gitu. Oke. Okay, oh. Jangan lupa juga mm. ya ada beta karotin tadi ya, juga punya antioksidan sehingga iya. juga tentunya mencegah jadinya penuaan, aging dan, yang terlalu cepat. Betul. Ah. Dan kandungan utamanya dia yeah. air. Ah, baik masih ah. banyak lagi kita mau bahas nih mengenai melon kan tadi yeah. udah punya kandungannya, apa fitur-fitur dan faktanya, jangan kemana mana-mana tetap dalam acara Ayo hidup, hidup Sehat. sehat. sehat, siapa yang tidak suka dengan buah yang satu ini? Ya, melon. Rasanya yang manis dan dagingnya yang lembut menjadikan buah ini disukai banyak orang. Tidak hanya sebagai makanan pencuci mulut, di negara Sekoro Jepang, buah juga digunakan sebagai bingkisan dan juga oleh-oleh jika berkunjung ke rumah sanak saudara. Salah satu buah yang sering menjadi bingkisan adalah melon. Inilah yang menyebabkan melon menjadi salah satu buah termahal di Jepang. Pada pelelangan buah bulan Mei lalu, sebuah melon terjual dengan harga 3,2 juta yen atau sekitar 413 juta rupiah. Melon tersebut berjenis yubari. Melon ini memiliki rasa yang manis dan juga daging berwarna oranye. Melon yubari sendiri dianggap oleh masyarakat Jepang sebagai simbol status di negara matahari terbit Jepang. Pemirsa bagi Anda pecinta tokoh kartun Hello Kitty, memburu pernak-perniknya merupakan suatu keharusan, bukan? Perusahaan Sanrio yang merupakan pemilik resmi dari Hello Kitty sempat merilis buah melon Hello Kitty, di mana pada buah tersebut terdapat logo kepala Hello Kitty. Perusahaan Sanrio sendiri hanya menyediakan 300 buah melon saja untuk di wilayah Jepang dan juga luar negeri. Buah melon Hello Kitty ini dibanderol dengan harga sekitar Rp ribu rupiah. kayaknya kalau bagi yang ingin pergi ke Jepang mungkin rupiah nggak usah tuker pakai yen tuker aja sama melon jadi gitu. <laughs> lebih tinggi nilainya <laughs> ini ngomong, ngomong soal melon kalau mm -hmm. lagi mengenai mitos atau fakta mengenai buah melon ya. apalagi nih katanya Nah ini ada bakteri yang kemarin menakutkan mm -hmm. tuh dok mm -hmm. yang di buah melon katanya ya. buah melon mengandung bakteri yang berbahaya untuk perut nah, mitos oh, atau fakta dong. dari apa tuh <laughs> <laughs> ini sebenarnya kayaknya agak salah pernyataannya hmm. Ada memang beritanya tahun ya. 2018 kemarin, uh, Maret, sorry, Maret hmm. tahun ini, katanya buah melon yang warna kuning, ya. itu uh, yang asalnya dari Australia, itu mengandung bakteri. Tapi bukan yang berbahaya bagi perut, hmm. ada namanya bakteri Listeria. Ya. Ini sih fakta, gitu. Tapi oh, bukan yeah. ke perut sih, gitu. Tapi listeria, listeria ini kan dia bisa ke sistemik, ke semua hmm. peredaran darah, dan bisa juga masuk ke otak, ke sistem saraf pusat. Hmm. Nah, <coughs> itu tahun 2018, bulan Maret. Ya. Nah, dari kementerian uh, dari pemerintah kita udah mengeluarkan pernyataan sih oh. uh, bahwa impor melon kuning yang ada di Indonesia itu bukan dari Australia. Heeh. Oh. Gitu. Jadi bisa dipastikan yang dari Indonesia sih aman. Oh, Oke. Okay. Belum lagi sebetulnya Indonesia itu juga salah satu penghasil melon. Oh. Gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir sejauh yang kita makan memang bukan berasal dari Australia. Oke. Okay. Ya. Jadi melon kuning nggak apa-apa sebenarnya ya. Enggak apa-apa. Tapi lihat dulu aja dia Uh, impor dari mana, tapi harusnya impor yang dari Australia itu udah ditutup pintunya, jadi nggak akan masuk ke Indonesia. Oke, okay. okay, mudah-mudahan sih melon kuning aman-aman aja ya, enggak ada iya. <laughs> yang bikin bakteri juga di sana ya. Iya. Tapi aman-aman aja ya mungkin ini aja nih, yang lokal aja lah yang penting bener, ya, lokal bener, lebih aman lah. Benar, ada juga kok melon kuning lokal. Iya benar, hmm. iya, melon kuning lokal aja, nah aman Betul. ya. Yang berikutnya nih, fakta atau mitos berikutnya, apa lagi nih? Makan buah melon saat buka puasa ini bisa mengganti energi selama lagi berpuasa, mitos atau fakta dok? fakta untuk makanan pembuka karena biasanya orang yang setelah dia puasa lama gula darahnya mulai turun. Hmm. Nah, waktu kita membatalkan puasa memang sebaiknya dengan yang mengandung gula kan? Ya. Kalau gulanya asalnya dari buah, gula alami bagus banget. Jadi cocok. Dan ingat oh, juga okay. kalau kita berpuasa dehidrasi, jadi butuh nah, cairan. Melon nah, ini banyak cairannya. Cairannya banyak, mengandung gula yang cukup juga. Kalau gitu. untuk buka puasa biasanya sebaiknya konsumsi berapa porsi nih, Dok, melonnya? Oke. Okay. Kalau dia dikonsumsi uh, begini aja, hmm. bukan ada teman-temannya seperti yeah. ini, sebetulnya dua udah cukup. Okay. Uh -huh, betulnya dua udah cukup dua potong hmm. seperti ini. Kalau... Karena tadi berarti gulanya udah sekitar sekitar 16 gram, 16 gram tuh kayak satu setengah sendok makan. Okay. Udah cukup. Kalau es buah gitu gimana? Tapi kurang pasti ngomongnya. Es buah lebih, kayaknya lebih <laughs> just gitu ya. Kalau cuma melon doang kayaknya kurang ya. Gitu uh, iya kalau misalnya tidak bukan penyandang diabetes, dia hmm. mau makan uh, sop buah boleh-boleh aja, tapi perhatikan juga campuran-campurannya. Hmm. Kalau sop buahnya dibikin di rumah kan sebetulnya gulanya kita bisa atur mau yeah. seberapa ya kan. Hmm. Kalau kita beli di luar takutnya tambah susu kental manis, tambah gula pasir juga, jadi gulanya tinggi banget. Oke. Okay. Gitu. Yeah. Itu yang bikin orang kadang-kadang setelah puasa beratnya malah nambah gitu. Iya hmm. yeah, kan? Iya yeah. yeah, dong. <laughs> Nah, ini ngomong-ngomong soal makan, dari tadi nih ya, Ini mm -hmm. buah melonnya katanya juga bisa mengatasi sembelit, fakta atau mitos. <laughs> ini mitos karena masalah sembelit atau susah BAB mm -hmm. itu faktornya banyak banget. Yang pertama, orang mesti bergerak aktif, orang yeah. yang biasa kebanyakan uh, tiduran. Mm -hmm. Tidak aktif biasanya memang dia faktor resiko untuk jadi sembelit juga Kurang minum juga bisa jadi sembelit Kurang serat juga bisa jadi sembelit Nah si melon ini kalau dibilang apakah seratnya tinggi atau enggak Enggak juga sebenarnya seratnya tidak terlalu tinggi Jadi tidak bisa meredakan sembelit itu Dan ini sebenarnya berhubungan sama kebiasaan sehari-hari ya Maksudnya artinya orang yang sembelit mungkin karena dia masa sehari-harinya kurang serat Jadi melon secara makan tiap hari mencegah sembelit Tapi kalau jangan lagi sembelit terus langsung makan ini Diagak langsung menyembuhkan gitu ya Bukan begitu caranya sebenarnya Nah, uh, iya, okay. Kalau misalnya kandungan nutrisi uh. dalam buah melon sendiri, itu apa aja, Dok? Kandungan nutrisinya pasti mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu ada gulanya, ada seratnya, hmm. gitu kan? Ada kalium, kaliumnya dia tinggi yang tadi bermanfaat untuk menstabilkan tekanan darah, membantu untuk produksi insulin. Seperti hmm. itu, kemudian ada beta-karoten, apalagi melon kuning. Beta-karoten yeah. tinggi banget, berlipat-lipat dibandingkan melon hijau. Nah, tapi ada tapinya nih. Untuk pasien atau orang dengan kadar kalium yang tinggi, hmm. ada kan yang kaliumnya tinggi. Biasanya pasien-pasien yeah. gagal ginjal, yeah. pasien gagal ginjal seringnya juga disebabkan karena diabetes yang udah lama. Jadi kalau dia kaliumnya cenderung tinggi ya harus hati-hati makan melon. Sebaiknya tidak dikonsumsi. Yeah. Oh, gitu. Pilih lama. buah yang lain aja deh. Pilih buah yang <laughs> Masih lain. banyak yang lain. Masih buah banyak buah, lain, buah ya. lain yang kaliumnya Aha. tidak setinggi melon. Yang lebih aman. Iya. Okay. Okay. Yeah. Okay. Nah terakhir nih dok, tips-tips yeah. tips untuk masyarakat, uh, gimana caranya untuk bisa dapat manfaat dari buah melon, dong. Oke, okay. buah melon sebaiknya memang dikonsumsi uh, secara apa ya tersendiri. Mm. Jadi, kita makan ya buah melon yang nggak usah dicampur macam-macam, kecuali pada orang yang memang uh, buka puasa mau makan sop buah. Itu oke, okay, dicampur dengan sop buah, tapi hati-hati dengan penggunaan gulanya. Mm. Lebih baik kita membuat sendiri di rumah, kita bisa takar gulanya seberapa sehingga asupan kalori yang masuk tidak berlebihan. Nah, Oke, kalau sop buah berarti sirupnya harus di hati-hati juga, ya Betul, dok? ya? Betul, ya, ya kalau sirup, bisa jangan pakai sirup. Bila mm -hmm. dia nawar terus, tuh jatuh silang. Masih nawar, <laughs> karena emang enak sih. Dalam aku rasa, paling iya. sebagian misal orang juga pingin, juga sebenarnya kayak gitu, iya. <laughs> nah, kita setelah hmm. ini kita mau bahas masalah lain. Terima kasih Dokter Jolita Sama -sama. sudah memberikan pencerahan yang mengenai melon. Nah, saya suka melon juga nih. Nah, tapi selanjutnya ya, ini ada masalah lain nih. Yeah. Banyak kadang orang suka kulitnya jadi kering karena berpuasa katanya. Betul sekali. Apakah kurang minum atau kurang konsumsi melon mungkin yang kadar airnya banyak. Masa sih? Coba kita lihat <laughs> tayangan berikut ini. Pemirsa, terhentinya aktivitas makanan dan minuman karena berpuasa tak jarang menimbulkan masalah kesehatan, seperti kulit kering yang terjadi pada beberapa bagian tubuh, mulai dari kulit tangan dan kaki, bibir, bahkan wajah. Selain membuat wajah menjadi tampak kusam dan kurang segar, tak jarang sebagian orang bahkan merasa perih dan gatal pada bagian kulit yang mengalami kekeringan. Pemirsa, kulit kering umumnya terjadi karena kurangnya asupan mineral dalam tubuh. Saat puasa selama 12 jam Anda tak mengkonsumsi air putih. Ditambah lagi jika pada saat sahur dan berbuka Anda tak mengkonsumsi air putih dalam jumlah cukup. Lalu bagaimana cara mengembalikan kelembapan kulit saat berpuasa? Dan bagaimana jika kondisi kulit kering tak kunjung sembuh? Bahkan, disertai sejumlah gejala lain, simak penjelasannya berikut ini. Selain lapar nih ya, kulit kering ini bisa menjadi masalah yang uh, sangat mengganggu nih di bulan puasa, terutama wanita dok. Dan yeah. Ada beberapa yang sampai bersisik gitu loh kulitnya. Yeah. Bersisik? Yeah. Kayaknya gak ngetrend ya, ya bersisik deh. <laughs> nah, bersama kita sekarang dokter Atika Kemala Dewi, seorang dokter spesialis kli, uh, kulit dan kelamin. Ya, jadi memang... Uh, kulit kering itu sebetulnya mm -hmm. tidak hanya bulan puasa aja, kalau yang tipe kulitnya kering ya kering. Mm -hmm. Ditambah lagi memang pada saat bulan puasa kita kan kekurangan asupan cairan tuh. Jadi pasti banyak yang merasakan kering pertama biasanya suka kaki dulu. Iya. Mm -hmm. Tangan, kemudian lama-lama badan. Nah mm -hmm. itu pasti uh, pada saat berbuka ataupun sahur asupan airnya kurang banget. Okay, gitu ya. Yeah. Terus yang kedua jarang pakai moisturizer mm -hmm. nah, atau pelembab. Yeah. Jadi yang udah sehari-harinya males, pakai pelembab nggak mau minum ya tambah kering aja kulitnya oh, jadi ya itu okay. harus diperhatiin selain asupan minum hmm. dan penggunaan pelembab yang rajin oke okay, gitu. baik dok kita masuk ke okay. fakta atau mitos berikutnya nih yeah. mengenai kulit yang kering ya, pada waktu bulan puasa ini katanya yeah. orang dengan kulit berminyak kulitnya tidak akan terasa kering oh banyak minyaknya mungkin <laughs> fakta atau mitos mitos kenapa ya oke okay. hmm. jadi gini uh, kulit itu yang melembabkan kan ada dua hal yang pertama yeah. adalah pelembab alami kulit dan air jadi, memang kalau untuk yang kulit berminyak, terasanya memang selalu berminyak. Tapi apa kandungan airnya bisa juga berkurang. Nah, itu yang bisa menyebabkan kulit berminyak, tapi agak terasa kering pada saat, misalnya, bulan puasa. Karena apa tadi, cairan yang masuk ke dalam tubuh kita jauh berkurang. Jadi tadi mitos, orang berminyak tetap bisa kering. Bagi itu, oke, ini mungkin kalau misalnya perempuan ada nih, misalnya di wajahnya tuh. Kalau saya sendiri nih, dok, di wajah nih juga berminyak, tapi kalau di kaki kering gitu ya, dok. Jadi memang, ngaruh ya jadi gini memang. Uh, kulit wajah dengan jadi gini ada tipe bilang tipe kulitnya berminyak <tik> tapi nggak selalu seluruh wajah ada seluruh badannya sama berminyak jadi wajahnya berminyak badannya tipenya kering kenapa oh. karena biasanya ada turunan uh, atopi atopi itu memang dalam keluarganya ada yang asma gampang gatel kulitnya sendiri memang kadar airnya sedikit jadi tungkainya gampang kering banget. Gitu. Nah, jadi ingat ya air dan minyak itu beda. Betul. Berminyak <laughs> bukan kulit yang berair. <laughs> ya. Oke. Okay. Berikutnya nih mungkin yeah. berhubungan sama minum ya Iya. ya. Yeah. Nah. Yeah. Katanya yeah. kurang minum saat sahur dan berbuka puasa sebabkan kulit jadi kering. Mitos atau fakta dok? Fakta dok. Jadi tadi memang asupan air pada saat kita puasa pasti berkurang. Tapi itu bisa hmm. diantisipasi sih. Jadi misalnya pada saat sahur kita paling tidak harus minum dua gelas. Kemudian setelah buka puasa minum lagi mm -hmm. empat dua gelas, nah sebelum tidur kita minum lagi dua gelas. Kemudian okay. itu moisturizer, buah-buahan yang banyak kandungan mineralnya jangan lupa. Okay. Gitu. kalau misalnya jus buah dok untuk pengganti air gitu gimana, boleh, boleh? Boleh, boleh. Jadi ada yang, aduh saya nggak suka air putih, saya sukanya minum teh manis. Mm -hmm. Jangan juga ya. Jadi kita ganti dengan menggunakan itu tadi buah di jus tapi okay. gulanya sedikit aja. Yang penting kan itu cairannya, mineralnya yang banyak hmm. dari buah-buahan. Tadi melon bagus banget, tapi tetap okay. tetaplah anda jus buah, tetap harus ada air putihnya juga dikombinasi, Ya paling enggak hmm. itu. Nah, ah. mengenai kulit kering ini masih yeah. banyak kita mau bahas nih ya. Tentang juga tentang apakah mungkin teh hijau ada manfaatnya enggak? Atau misalnya yang lain-lain. Nah, kita akan bahas <laughs> satu lagi jangan sampai mana-mana dalam acara. Ayo, Ayo, di di sehat. Sehat.